Betul juga tu. Ada logik jugalah jawapan sama Mimi tu. Kena makan ni, makan dadi. Okey, okey, okey. So ini dadi yang Mimi beli tadi. Yang siapa dua order susu Mimi order tadi. Mimi suka susu dadi. Aku ambil satu dadi ni. Ambillah satu. Kau ambil aku punya susu. Satu. Susu juga. Aku suap. Oh, ambil jagung. Nak yang ni, ni. Ni nak ni, nak sudu. Sudu. Nah. Okay. Kita nak try dia punya. Sedap je, lama tak makan. Kau nak yang mana? Nak yang jagung ke nak yang ni? Yeah. Kau nak jagung ya? Aku lah. Kau nak ambil je lah. Makan. Okay. Saya nak rasa susu dadi dia. Dia baru. Betul lah buat sendiri. Nak rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Buat macam ni. Sedap. Sedap. Masa dia punya dadi tu rasa macam... Lembut. Lembut gila. Memang lembut kan? Gila. Ha. Dia tak macam keras yang macam lain. Lepas dulu lagi aku duduk cari macam mana nak buat dadi yang jenis lembut macam ni. Oh, sedap ya. Dia macam... Kalau korang sedut kan, dia macam... Dia boleh beli lagi. Ui. Sekali lagi? Dia boleh beli lagi. Tak. Ha? Lagi? Dah tutup dah? Tuh. Esok eh? Esok kita terasa lagi? Esok dah tak ada dah. Ada. Aku balik sana. Oh ya. Yeah. Nak ikut sekali? Hmm? Tak boleh? Kenapa tak boleh? Mak kau Kelantan. Kau? Kedah. Kedah? Mm-mm. Tak apa. Lepas balik Kelantan, aku pergi Kedah. Mm. Aku dah balik dah sini. Tak apa. Aku pergi juga. Kau nak pergi rumah siapa? Rumah mak kau lah. Mak aku tak ada. Mak aku pun balik sini juga KL. Oh, kat sini juga? Haa. Sebelum kau pergi Kedah lah. Sebelum kau pergi Kelantan lah, kau kena pergi Kedah. Boleh juga? Boleh. Dan apa kau nak pergi? Rumah kau lah. Jom. Boleh? Betul. Betul. Malam ni kita nak gerak terus. Fikir dulu. Sedapnya lah. Dia sebenarnya dia sedap tapi... Tak, kali ni aku makan daging ni, saya rasa nak... sedap gila lagi tau. Sebab apa? Sebab apa? Sebab apa? Sebab ada kau lah. Tak kan? Bahaya! Bahaya! Tiga kali panas. Tapi sumpah ni sedap ni. Tak sipu. Sedapnya geng. Telio, telio tu. Tahu. Saya tahu.